Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Sarifuddin SHMH meresmikan aplikasi IKON, fitur upaya hukum banding, Direktori Putusan Versi 3, Penganugerahan Mahkamah Agung tahun 2020, dan dialog interaktif dengan mengambil tema Modernisasi Peradilan untuk Indonesia Maju bertempat di Common Center Mahkamah Agung. Acara peresmian tersebut selain dihadiri oleh pimpinan, panitera dan sekretaris Mahkamah Agung, juga dihadiri oleh Hakim Agung, pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang mengikuti secara virtual. Acara diawali oleh sambutan panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan SHMH, yang melaporkan kegiatan peluncuran aplikasi IKOT dan Direktori Putusan serta Penganugerahan Mahkamah Agung tahun 2020. Kita semua dapat mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-75. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, perkenankanlah kami melaporkan secara singkat kegiatan yang akan diresmikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Pertama, pemberian anugerah Mahkamah Agung tahun 2020. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk apresiasi terhadap respon positif pengadilan dan para advokat mengimplementasikan layanan administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau dikenal dengan sebutan e-court dan prosedur gugatan sederhana. Gugatan sederhana dan e-court keduanya merupakan program prioritas Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, khususnya dalam bidang perdata sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kepuasan Kehakiman. Dalam sambutannya, M. Sarifuddin menjelaskan aplikasi IKOT pengadilan tingkat banding diterapkan pada upaya hukum banding atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang sejak awal diproses dengan menggunakan acara secara elektronik. Kegiatan ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam mendukung modernisasi lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas layanan lembaga peradilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Pada sistem yang baru ini, pernyataan upaya hukum serta segala proses administrasi permohonan banding, termasuk pengiriman berkas perkara banding, dilakukan secara elektronik melalui aplikasi IKOR oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat materi. Hal inilah yang mendasari pengembangan sistem Direktori Putusan untuk bertransformasi dari pusat data putusan nasional menjadi pusat informasi hukum. Visi pengembangan Direktori Putusan versi 3 adalah satu klik, semua informasi yang dibutuhkan hakim tersedia dalam data. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pengguna advokat yang memperoleh peringkat terbaik dari Anugerah Mahkamah Agung 2020 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi IKOT upaya hukum banding dan Direktori Putusan versi 3 di demo, saya nyatakan secara resmi diluncurkan. Ya, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari jadi Mahkamah Agung ke-75 ini juga diberikan anugerah Mahkamah Agung tahun 2020 kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencapai pembobotan kualitas terbaik pada layanan IKOT dan gugatan sederhana. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 201 /KMA/SK/8 Romawi/2020 tanggal 18 Agustus 2020
tentang penerima anugerah Mahkamah Agung tahun 2020. Menetapkan penerima anugerah Mahkamah Agung tahun 2020 dengan kategori pelaksanaan peradilan elektronik dan pelaksanaan gugatan sederhana sebagai berikut. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila kita berkarya di rangkaian acara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-75 diakhiri dengan acara dialog interaktif dengan mengambil tema Modernisasi Peradilan untuk Indonesia Maju.